Istri Kapolri luncurkan program Aku Sedulurmu. Baik, kami undang Irdam 4 di Ponorogo, kami silahkan. Kami undang untuk foto bersama Irdam 4 di Ponorogo, kami silahkan. Program Aku Sedulurmu yang digagas jajaran Polda Jawa Tengah resmi diluncurkan di Hotel Patra Jasa Semarang, Senin 16 Agustus 2021. Inovasi tersebut diluncurkan langsung oleh Ketua Umum Bayangkari sekaligus Istri Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Juliati Sigit Prabowo, bersama dengan pejabat terkait. Ada 333 anak yatim piatu yang orang tuanya meninggal dunia akibat COVID-19 dan sementara mendapat program tersebut. Ketua Umum Bayangkari Juliati Sigit Prabowo mengatakan bahwa ini program pertama kali yang dilaksanakan untuk membantu anak yatim piatu akibat COVID-19. Dan diharapkan bisa menjadi inspirasi dan contoh pada semuanya agar anak-anak tersebut terjamin pendidikan dan masa depannya. Sementara itu, Ganjar Pranowo mendukung penuh langkah Polda Jawa Tengah membantu penanganan anak yatim piatu melalui program Aku Sedulurmu. Menurutnya, program tersebut sudah online dengan langkah penanganan pasca pandemi yang disiapkan Pemprov Jawa Tengah. Saat pendataan tersebut, Kapolda telah membuat program anak asuh bagi mereka yang menjadi yatim piatu akibat COVID-19. Menurutnya program itu sangat bagus dan harapannya bisa ditiru oleh pihak lain. Ganjar menjelaskan, dari data yang sudah masuk, total ada 7.756 anak yatim piatu di Jawa Tengah selama pandemi. Jumlah tersebut kemungkinan bisa bertambah karena pendataan terus dilakukan. Baik, kami undang Irdam 4 di Ponorogo, kami silakan. Kami undang untuk foto bersama Irdam 4 di Ponorogo, kami silakan. Baik, adik-adik kita yang kita cintai ini sangat antusias sekali ya melaksanakan sesi foto bersama dengan Ibu Ketua Umum Bayangkari.